korang mesti tak percaya kan, yang aku masuk video Atta Halilintar, subscriber dia dalam 26 juta, Instagram dia dalam 14 juta follower, tapi kenapa video aku juga dipilih? Adakah ini mimpi? Bentar. Bukan. Bukan. Okay guys, ini bukan mimpi. Pertama sekali, halo teman-teman semua, nama aku Dan Azlan. Aku merupakan seorang YouTuber daripada negeri jiran, yaitu daripada Malaysia. Untuk video ini aku akan membuat react dan juga aku akan menceritakan kepada kalian semua bagaimana aku bisa masuk ke dalam video YouTube Bang Atta Halilintar. Dan juga aku juga nak korang tengok, aku nak korang belajar, aku nak korang dengar apa yang Atta Halilintar cakap, dan juga dia menceritakan sedikit inspirasi dia, dan juga pada tahun 2020 ni macam mana dia share dengan views-views dia, dengan subscriber dia, dengan kepada orang lain, macam mana dia bangkit, macam mana dia still lagi maintain untuk berjaya pada tahun 2020 ni, walaupun tahun 2020 ni adalah salah satu tahun yang amat sulit kepada kita semua, bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di Indonesia dan juga di seluruh dunia disebabkan COVID-19. So let's begin the react. Langsung aja kita type Atta Halilintar. Okay. So inilah dia guys, videonya kita belum selesai. Virus corona asal kota Wuhan di China ini telah memakan ratusan ribu korban di seluruh dunia. Bahkan World Health Organization, tahun ini adalah tahun yang jauh berbeda. Tahun yang membuat kita tidak pernah berhenti bertanya, kenapa tahun ini begitu berat? Tahun yang memakan mereka yang lemah, tahun yang didominasi oleh begitu banyak kematian yang mengejutkan dunia. Begitu banyak harapan yang hancur dan cita-cita yang terkubur. Begitu banyak kegalauan dan kehilangan di tahun ini. Kehilangan keluarga dan orang yang kita cintai. Ini berat untuk aku, kamu, dan kita semua. Tapi kita tidak bisa diam. Kita tidak bisa mengalah akan keadaan. Kita masih bisa bersama. Karena masih ada peluang, kita harus tetap bertahan. Lihatlah mereka, seorang ibu yang rela berkorban menjadi sopir travel lintas Sumatera demi periuk nasi anak-anaknya. Seorang pemuda modal meminjam alat kepada teman-temannya. Aku nervous doh. Berhasil menunjukkan karya. Takut ya, aku ada ketak dalam ini. Keluarga di tengah pandemi ini. Seorang ayah yang bisnisnya hancur karena pandemi. Dan kini dia menjadi vlogger tanpa wisata. Dia menolak menyerah akan keadaan demi senyum untuk keluarganya. Seorang mahasiswa yang terancam gagal lulus karena pandemi, dengan segala keyakinannya berhasil mewujudkan impiannya dan membuat ayah dan bundanya bangga. Congrats, bro. Seorang atlet pencaksilat di daerah. Dia terus berlatih melawan keterbatasan, bisa berhasil jadi juara di tingkat nasional. Seorang nenek yang tidak memperdulikan usianya, tidak kenal lelah, memutuskan untuk menjadi seorang guru dari rumah ke rumah demi masa depan anak muridnya. Seorang YouTuber dari negeri jiran yang merasa karirnya akan hancur di tahun ini, penghasilan yang tidak ada. Tapi dengan izin sang pencipta, terinspirasi dari ceritaku dulu, ia kembali bangkit. Dia ingat satu kutipan di videoku. Kalau tidak ada kemauan, akan ada seribu alasan. Tapi kalau ada kemauan, akan ada seribu jalan. Tidak mudah memang bertahan di situasi seperti ini. Yes. Termasuk aku. Banyak mungkin yang bernasib seperti aku. Punya banyak karyawan, satu persatu usaha tutup. Membuat sebuah projek film dengan biaya besar, tim yang besar. Siap, men. Tunda penayangannya semua karena pandemi. Apakah kamu pernah berada di posisi ketika kamu merasa tidak punya kekuatan apapun? Kamu merasa lemah? Wey, ada lagi wey, muka aku. Muka gue masih ada lagi dalam video ini. Maknanya guys, masih belum habis lagi. Tidak tahu apa yang... Kita replay balik.
Wai. Oh my god. Ya Allah, aku dalam video atas halilintar, ya Allah. Adakah ini mimpi, ya Allah? Adakah ini mimpi yang menjadi kenyataan, ya Allah? Au. Huh. Aku dalam video atas halilintar. This is such a very very, apa aku nak cakap, adalah salah satu benda memang yang aku takkan lupa lah pada tahun 2020 ni. Kamu merasa lemah, tidak tahu apa yang kamu butuhkan, tidak pernah merasa berarti. Apa kamu berpikir untuk menyerah? Ya mungkin saja terpikir. Mungkin saja terpikir untuk bilang saya nyerah. Oh. Jangan begitu dong, Bang Atta. Ujung jalan, kamu harus menghilangkan pikiran itu. Aku berhenti. Aku menyerah. Aku cukup. Hilangkan pikiran itu. Kita membutuhkan tenaga dan kesabaran. Karena mereka datang dalam bentuk kesakitan. Ketika kamu menghadapi jalan penuh rintangan, yakinlah akan ada sesuatu yang besar menantimu. Waktunya untuk kamu bangkit dan menyadari bahwa menyerah bukanlah pilihan. Dengar tu guys. Jangan jadikan menyerahkanlah tu sebagai pilihan korang. Kalau korang dah give up, korang tengah usahakan sesuatu tu, korang jangan give up. Teruskan je. Jangan pernah cakap yang korang give up dan jangan pernah rasa korang nak mengalah. Teruskan buat. Masih ada cinta jika kita membuka peluang. Berat memang. Sangat berat. Tapi yang harus kita yakin, waktu terus berlalu. Tidak ada masa lalu yang akan kembali datang. Semua yang pergi selalu memberikan pelajaran. Untuk kalian, untuk kamu yang sudah berbagi bersamaku dan Smart Friend, semoga kamu semua tetap menjadi pejuang. Lagi ya. Untuk keluarga dan orang-orang yang kita bikin bisa guys. Inilah spesial project terakhirku dengan kreasi bersama para subscriberku di tahun 2020. Sebarkan semangat positif untuk sesama kita di tahun 2021. Aku Atta Halilintar bersama Smart Friend. Aku yakin kita bisa. Kita bikin bisa. Jadi korang dah dengar apa yang Atta Halilintar cakap dan juga korang dah dengar macam mana dia cerita dekat kita semua, dekat viewers dia, dekat subscriber dia dan juga macam mana dia sampaikan mesej kepada seluruh dunia. Walaupun tahun 2020 ni adalah salah satu tahun yang amat sulit ataupun salah satu yang memberi banyak kesukaran kepada orang ramai, bukan sahaja di Malaysia dan juga di negeri kedua aku iaitu Indonesia dan juga di seluruh dunia. Banyak sebenarnya aku belajar apabila aku join projek ni. Okay, sebab nama projek ni saja adalah kita bikin bisa. Jadi benda yang tak boleh kita jadikan boleh. Aku memang target yang memang kiranya aku memang nak video aku masuk dalam video Atta Halilintar. Aku pun buat video sebaik mungkin yang aku boleh ataupun semampu-mampu yang aku boleh. Jadi kalau korang nak tengok full video, aku akan taruh link dekat atas ni, korang boleh terus tekan. Tetapi untuk aku menghasilkan video ni, aku tak buat video ni seorang. Aku telah dibantu oleh seorang kawan aku yang kiranya dia banyak membantu aku daripada aku kosong sampailah aku adalah aku yang sekarang ni dekat YouTube, iaitu Sofian Mafilindo. Dia memang, aku kiranya memang banyak sangat terhutang budi dengan dia. Kalau aku down dalam YouTube ni, dia adalah salah satu orang yang tetap membangunkan semangat aku. Idea semua, story semua datang daripada aku. Storyline semua datang daripada aku. Tetapi video ni telah didirect dan juga telah diedit oleh Sofian Mafilindo. Aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kawan aku Sofian Mafilindo, sebab dia yang membantu aku, banyak sangat membantu aku daripada aku tak ada apa-apa sampai aku yang sekarang. Sampailah aku punya video ataupun muka aku ni boleh masuk dalam video Atta Halilintar atas usaha dan juga semua titik peluh yang kita orang dah buat berdua. Pengajaran yang korang boleh dapat adalah apabila kita duduk dengan orang yang sama kepala dengan benda yang kita minat, kita akan berjaya benda yang kita minat. Dan kepada korang semua yang tengah tengok video ni, kepada kalian semua yang sedang mengejar impian ataupun cita-cita kalian, kalian bisa. Dalam bahasa Malaysia, benda yang tak boleh kita jadikan boleh. Dan selalu ingat ni,
Kalau ada kemahuan, akan ada 1000 jalan. Kalau tak mau, akan ada 1000 dalih. Benda yang paling penting sekali, andai kata korang penat sekalipun, jangan jadikan mengalah tu adalah jawapan terakhir korang. Aku nak korang ambil contoh daripada aku dan juga aku nak korang ambil contoh daripada Atta Halilintar. Kiranya video ni pun sebenarnya bukannya aku nak tunjuk dekat korang yang aku masuk dalam video Atta Halilintar. Tak sebenarnya. Izmo tu aku nak sampaikan mesej kepada semua orang yang banyak hina aku, kepada orang yang banyak kecam aku, cakap aku ni, aku tu macam-macam lah. Tak apa, itu mulut orang. Dan alhamdulillah aku berjaya. Aku berjaya tutup mulut orang dengan menunjukkan yang aku dah masuk dalam video Atta Halilintar. Jadi aku rasa itu saja untuk video aku yang terakhir pada tahun 2020 ini. Semoga tahun 2021 akan jadi lebih baik pada tahun 2020. Aku harap yang 2021 juga akan menjadi salah satu tahun yang terbaik untuk aku, ataupun salah satu tahun untuk aku pergi lebih jauh daripada aku yang sekarang. Kepada viewers aku dan juga subscribers aku, aku ingin mengucapkan kepada korang semua selamat menyambut tahun baru. Buat viewers-viewersku daripada negeri kedua aku, Indonesia, aku sentiasa mendoakan semua, semoga semuanya baik-baik aja. Semoga kalian sentiasa ingat, benda yang tidak bisa, kita bikin bisa. Kalau di situ ada kemahuan, pasti akan ada 1000 jalan. Kalau tidak mau, pasti akan adanya 1000 dan. Dengan ini, aku Dre Azlan ingin mengucapkan kepada kalian semua selamat menyambut tahun baru. Kita jumpa di tahun depan.